Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin-hadirin yang berbahagia, padalah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir dan batin, nikmat dunia dan akhirat, nikmat besar dan kecil. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, sampaikan seluruh umatnya, semoga mendapatkan syafaatul utsma. Amin amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatnya beriman dimanapun kita berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabatku dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan di dunia akhirat, dan semoga saya berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatkan kepada kita semuanya untuk melangkahkan kaki yang ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawarah. Dan saya sangat bersyukur saya mengemban tugas untuk menghajikan, yakni membadalkan haji Bapak Selamat bin Samirja berserta Ibu Tati Suparti binti Muhammad Sanusi. Inilah setelah kita melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, setelah itu kita menunaikan umrah yang terakhir, yakni di depan Ka'bah. Inilah persis di makam Ismail, yakni di bawah, di bawahnya talang emas depan Ka'bah, persis di bawah talang Mas. Dan semoga saya berdoa kepada Subhanahu wa taala yang dibadalkan haji, yakni Bapak Selamat bin Samirja berserta Ibu Tati Suparti binti Muhammad Sanusi, yang ini dibadalkan oleh sahabat saya. Semoga beliau diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatnya beriman, inilah dalam rangka melaksanakan badal haji setelah kita melaksanakan wukuf di Mina, yakni di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumrah setelah selesai, yakni melaksanakan umrah yang terakhir, yakni persis ini di bawah talang emas, yakni Ka'bah, yang umat seluruh umat muslim dan muslimat. Dan semoga Allah SWT memberikan pahala bil khusus untuk yang dibadalkan haji, yakni Bapak Muhammad, Bapak Selamat bin Samirja, Ibu Tati Suparti. Semoga Allah terima amal baiknya, dimasukkan ke dalam jannah Allah SWT. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Amin. Sahabat-sahabatku yang beriman, inilah bukti tanda badal haji untuk keluarga besarnya, yakni para putra dan putrinya, dan keluarga besar. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat mulia di masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang beriman, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allahumma, Allahumma inna sa'aluka ridauka ridauka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatana fil afiyatana fi jasadi wa jadatana fil ilmi wa barakatana ya Allah fi rizkina wa taubatana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatana fil afiyatana fi jasadi wa jadatana
fil ilmina barakatana ya Allah, fi rizqina wa taubatana ya Allah, fi rizqina wa taubatana ya Allah, fi rizqina wa taubatana qablana wa ma'in dan maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minanar 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 wa najata minanar. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila. Allahumma arsil lana kama rabbana sabila. Allahumma arsil lana muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya mila sa'ilin. Allahumma fil lahum arhamhum wa fihi maf'alhum. Allahumma fil laha warhamha wa fihi maf'alhum. Allahumma sabrida wa qarida wa qarida wa nabikum syafatik wa nar. La ilaha illa subhanaka la ilaha illa subhanaka inni kuntum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa barikna ramadan wa hasil ma khasil ya Allah. Allahumma ni'atina min ladunka rahmah wa hanilana min amri sadaq. Allahumma ni'atina fi dunia hasanah wa fi akhirah. Sahabat-sahabat, ini yang dikatakan makam Ismail di bawah talang emas dalam rangka membedakan haji, yakni Bapak Salamat bin Samirja beserta Ibu Tati Sufarti yang dibadalkan oleh sahabat saya. Inilah bukti video untuk keluarga besar, putra dan putrinya. Semoga bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya kehidupan kita dalam ridho Allah, lindungan Allah, pemfirah dan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya amin. Dan semoga kita semuanya keluarga besarnya diberikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan dijauhkan dari balan dan balai. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kehidupan kita ada dalam ridho Allah, dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Subhanahu wa ta'ala bismillah hadrat Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabi ajmain sabi adin sabi azwaji wa aladi wa zuriyati wa ahli baiti al-kiram ila hadrat arbaati sahabat sina Abu Bakar sina Umar sina Usman wa sina Imam Ali karamallahu wajhah karamallahu wajhah karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Sala ya. Diskutiyor. Subhanallah.
Inilah di depan sana, ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Sebelah sini makam Ismail yang ada. Ini di persis di bawah tanah emas. Sebelah sana Hajar Aswad. Depan sedikit Hajar Aswad. Oh.